Perikatan Nasional PN dan Barisan Nasional BN sepakat untuk mempercepatkan rundingan pembahagian kerusi pada pilihan raya umum akan datang. Setiausaha Agung BN Tan Sri Anwar Musa memaklumkan persetujuan itu dicapai semasa pertemuan presiden-presiden parti terlibat yang berlangsung di Perak baru-baru ini. Selanjutnya, dalam pertemuan presiden-presiden sewaktu membincangkan penyelesaian kepada isu pembentukan kerajaan di Perak, presiden-presiden telah bersetuju untuk proses rundingan itu dipercepatkan dan urustia ketiga-tiga setiausaha telah diberi mandat oleh presiden-presiden untuk membuat beberapa persiapan kerangka-kerangka untuk facilitate perundingan dan perbincangan antara BN dan juga PN. Nah, jadi dan kita secara kasarnya berhasrat supaya pada hujung minggu ini ataupun awal minggu depan kita harap ketiga-tiga parti dapat menetapkan satu tarikh bagi sambungan kepada proses rundingan itu. Jelas Tan Sri Anwar, rundingan itu penting dalam memastikan tiada pertembungan antara calon PN dengan BN selain memastikan gabungan itu hanya berdepan calon pembangkang. Sebelum ini, beliau menyatakan Muafakat Nasional tidak akan bertanding pada PRU15 kerana ia tidak akan didaftarkan sebagai sebuah gabungan parti politik. Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen.